Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen tutorial RKTV. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan juga share untuk support kalian atas channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek pause atau berhenti sejenak pada bagian video tertentu, atau bisa juga disebut freeze frame. Hanya ada beberapa aplikasi pengedit video untuk smartphone Android yang dapat melakukan efek pause ini. Salah satunya adalah CapCut. Contoh videonya itu seperti ini. Tunggu apa lagi? Tanpa berlama-lama, yuk kita ke tutorialnya. Seperti biasa, yang pertama pilih proyek baru, pilih video yang mau kita gunakan. Saya di sini menggunakan video seseorang yang sedang bermain skateboard. Coba saya play dulu. Langkah selanjutnya, kita tentukan bagian mana yang mau kita pause atau dibuat diam. Misalnya di sini. Kita klik videonya, cari di menu yang namanya beku. Klik saja, cari lagi di menu yang namanya overlay. Setelah itu, kita atur posisinya dan diatur juga untuk durasi seperti ini, sejajar dengan potongan video di atasnya. Kemudian kita ke menu, cari yang namanya hapus latar belakang. Saya coba play. Langkah selanjutnya, kita tentukan lagi untuk posisi yang mau di pause. Lakukan seperti contoh yang pertama tadi. Dan untuk yang kedua ini, kita pindahkan ke layar 3 ya. Caranya langsung saja geser ke bawah. Kemudian kita atur untuk posisinya di awal, dan untuk durasinya kita sesuaikan dengan potongan video yang kedua seperti ini. Lalu hapus latar belakangnya lagi. Nah, kalian tinggal lakukan caranya seperti tadi sesuai dengan keinginan kalian. Sudah selesai, coba kita lihat hasilnya. Gimana? Udah bukan? Cukup sekian untuk video tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.